Proyek mengentaskan kemiskinan. Mengapa tidak bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat? Kasihkan itu pada orang lain dan kontrol. Bung, kalau aku jadi bupati atau wali kota, ya memang gak tertarik, tapi kalau maka aku laksanakan itu, lirik itu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nah, badannya siapa? Jiwanya siapa? Ya, rakyat lah. Aku bupati, aku wali kota. Rakyatku seluruh wilayah wali kota, seluruh wilayah kabupaten. Aku bangun jiwanya, aku bangun badannya. Ya adalah instruksi, wow. Kita gembira-gembira setiap hari. Ya keluar rumah, kena panas matahari pada jam 7:30. Sudah itu cukuplah jam 8. Kalau ada cukupnya 8:30 boleh. Tapi sesudah itu bangunlah jiwanya. Nah begini Bung, ini konsep pembangunan. Ini agenda Bung, agenda pembangunan. Dan di luar itu proyek demi proyek. Oh, proyeknya apa? Proyek mengentaskan kemiskinan, mengurangi kemiskinan. Dihitung dong, dalam 5 tahun itu, dari tahun pertama itu ada hitung-hitungan berapa yang dientaskan. Kau miskin entaskan sekian, tahun kedua sampai tahun kelima maka tuntas pada sekian. Lalu menaikkan, otomatis Bung, kalau angkatan kemiskinan itu dikurangi, itu kita dengan kata lain kabupaten, wali kota ini menaikkan ekonomi masyarakat. Apalagi kalau gua anak presiden, woi, Solo 5 kecamatan doang mengadakan agenda seperti itu, ya mentereng agenda begitu. Ayo diprogramkan dalam 5 tahun, kurangi tingkat kemiskinan berapa, rencanakan semuanya dengan perhitungan. Dan siapa perhitungan itu, bagaimana, dengan siapa itu perhitungan dibuat? Ya dengan bagian perencanaan kota, Bapeda. Ya Bapeda tingkat wali kota. Bapeda itu jangan semuanya pegawai negeri. Panggil itu tukang ojek, tukang gadu-gadu, tukang apalah, tukang. Panggillah itu penjual. Turut kalian. Kalian diam gak apa-apa, duduk di belakang, tapi yang penting kalian tuh ngopi. Boleh ngopi sepuasnya, wali kota yang jamin. Tapi you dengerin ya, ini kami ini pejabat pemerintahan ini mau mengurangi tingkat kemiskinan. Nah, sekarang jumlah kemiskinan sekarang jumlahnya sekian dan akan kita selesaikan dalam 5 tahun. Kalian punya ide apa? Ini ide apa? Cocok. Kemudian kita menaikkan tingkat ekonomi kalian. Bagaimana ini ekonomi yang kita tingkatkan bersama? Aku nggak nanya. Yang penting bagimu itu kan kamu bisa jualan. Dan jualanmu itu ada yang beli. Kamu jualan, kamu punya pembeli. Dan apa yang kau jual pada hari itu halas, habis, lenyap, entek, bawa pulang, bawa duit. Begitu 1 hari, begitu 2 hari, begitu 1 minggu, begitu 1 bulan, dan begitu 1 tahun. Nah, begitu. Dalam hal itu, kamu gak usah banyak cincong. Yang penting lapangan kerja untukmu tersedia. Yang penting bagimu pembeli ada. Dan bagimu ada apa yang namanya kenaikan ekonomi. Tingkatmu mencukupi. Kamu bisa sekolahkan anak-anakmu dan membayar. Ya keren lah, keren itu. Ya begitu, Bung.
kalau suatu kota digerojok program dari pusat, wali kota, ya wilayah wali kota dicampur tangani pusat, wah untuk ini begini banyak, tapi itu pun tidak mampu mengurangi tingkat kemiskinan, tidak menyolok, ya kurang tapi tidak menyolok dilihat dari sudut begitu banyaknya nih campur tangan pusat pada ngejokin duit ke situ, proyek ke situ, tapi kok tidak menghapus kemiskinan, tidak bagus. Itu potretnya Bung Gibran. Lalu sudah ada proyek begitu, mengapa tidak bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat? Mengapa? Ada apa susahnya? Lah, jadi apa kerjamu sebagai wali kota? Nah, saya punya suatu gagasan. Aku jadi wali kota, Bung. Ya, aku jarang ngantor. Ngantorku bukan di kantor, ngurusi administrasi. Wali kota itu pemimpin, bukan bagian administrasi. Ya, sontoh loyo lah kalau pemimpinan tertinggi, ya, pimpinan tertinggi, wali kotanya, sibuk ngurusi administrasi, bukan urusanmu. Kasihkan itu pada orang lain dan kontrol. Kau tidak boleh satu hari itu habis waktumu hanya untuk ngurusi SPJ, tanda tangan, dan sejenisnya. Waktumu mesti ada untuk lain. Paham? Wali kota, kelilinglah, tinggal di kecamatan sono. Tanya ke kecamatan situ. Anak sampean di TB katanya. Iya pak, tingkat berapa? Udah semester berapa ini? Pak, mohon maaf. Sudah satu semester ini tidak masuk kuliah karena tagihan SPP, Pak. Tagihan SPP berapa? Tagihan sekian. Gimana sih? Bilang dong tagihan SPP. No. Duit. Ya itu duitnya wali kota kalau mau. Kalau nggak mau, wali kota mesti punya keterampilan mencari dana taktis, dana spesifik semacam itu. Pergi lagi ke kecamatan lain, tanya, anak lu katanya di UI, kuliah di UI, keren amat anak lu. Iya pak, tapi ini dia pulang kampung. Pulang kampung gimana? Macet pak, SPP-nya macet. Macet berapa bulan? Wah, sekian bulan. Sekian, enggak berani masuk. Urus baik-baik, usir anakmu dari rumah, pulang ke UI, kuliah. Tugasmu itu kuliah. Kamu tuh petani, udah punya kambing. Punyalah kambing untuk apa? Kegiatan ini dan menghasilkan pupuk ini. Ini kambing. Dari wali kota, dari duit budget negara, budget wali kota, kagak cukup budget. Mesti pandai mengajak keikutsertaan pihak-pihak sono sini. Wali kota yang mengoperasikan uang istimewa untuk kebutuhan darurat istimewa semacam itu. Dan dia jangan pulang. Ngantor melulu. Ngantor ya enak, adem di kantor. Ngantor sono, kecamatan sono. Dan duduk sono, ngopi-ngopi sama camat-camat apa. Mat. Lu udah berapa lama jadi camat sini? Ini gini. Iya, bagus. Tapi lu kurang ini dan segala rupa. Dan camat pun naikkan pangkat. Aku naikkan pangkat karena aku udah wawancara lu, bagus cara lu kerja. Naik pangkat. Nah itu wali kota, Bung. Tapi kalau wali kota cetutus ngantor ya di kantor. Dicilakalah. Kantormu itu bukan di kantoran, di wali kota. Kantormu itu di hatinya masyarakat. Kamu tidak ada di kantor. Tapi kamu ada di mana-mana. Kamu ada di hati rakyat. Keren gak itu? Tidak ada di kantor, jarang nampak di kantor, tapi selalu ada di hati rakyat. Ya memang begitu mestinya, Bung. Dan hati-hati ya. Hati-hati. Kalau ada masih proyek mangkrak,
Ingat proyek mangkrak di dalam periodenya SBY. Kau mau itu anak Pak Jokowi, kau mau meninggalkan proyek mangkrak dan kau bukan niru bapakmu tapi niru siapa? SB. Niru SB kau. Enggak bisa, tapi achievement yang kau terima itu. Menurut perhitungan kurang mengesankan. Ini menjadi penting bagi kita karena tempo hari itu kau ya begitulah. Tapi ketika ayahmu kehilangan trust, mulai sedikit demi sedikit kehilangan public trust, ya maka mata publik nyorot kau kelihatan mentereng itu sebenarnya mentereng betul atau mentereng-menterengan. Mentereng-menterengan dalam banyak hal, mentereng-menterengan kagak mentereng. Begitu banyak kau dapat sumbangan dari pusat begitu. Nah, begitu Bung. Terima kasih. Jangan omong kosong.